Desi Ratnasari, artis dan juga seorang politisi salah satu partai di Indonesia, mengaku salting saat pertama kali bertemu dengan Lesti Kejora dalam acara Anugerah Lembaga Sensor Film 2021 yang dihelat di stasiun televisi Indosiar. Hadir sebagai bintang tamu, Desi Ratnasari begitu bahagia bertemu dengan pelantun lagu Kulepas Dengan Ikhlas tersebut. Bahkan, keduanya sempat berbicara singkat dalam pertemuan terbatas itu. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui bersama, Lesti Kejora beserta dengan sang suami tercinta, malam ini, tepatnya 17 November 2021, akan duet bareng dalam ajang penghargaan Anugerah Lembaga Sensor Film 2021 yang dihelat di panggung super mewah di televisi Indosiar. Tak hanya mereka saja, dalam penghargaan tersebut juga menghadirkan penyanyi dan artis lain seperti Faul Lida, Aulia Dea, Gunawan Lida, Rimar Idol, Kota, Piu Padi, Agnes Popa, dan beberapa penyanyi lainnya. Yang tak kalah menariknya, acara penghargaan tersebut dipandu langsung oleh para host top tanah air seperti Gilang Dirga, Irfan Hakim, Boy William, dan Prilly Latuconsina. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.